kita jumpa dengan menteri pagi tadi dan fahaman yang telah kita capai adalah fahaman seperti macam apa yang menteri umum hari itu dan yang pengumuman rasmi akan dibuat oleh pengerusi FINAS tak salah saya besok, iaitu yang rasmi ya. Tapi yang perbincangan kami hanya menengok cara yang paling baik untuk nak laksanakan festival, mengambil kira objektifnya adalah untuk menyatukan industri dan semua persatuan pun hadir dan saya rasa memang itu pagi ini memang produktif lah sebab semua persatuan bersetuju kita objektif untuk bersatu. Tak ada boycott. Ya, dan tak adalah boycott dan gitu dan sebagainya. Dah perjumpaan pagi tadi awal pagi pukul 8 pagi semua persatuan datang dan kita akur dengan apa saja nasihat daripada Pak Menteri di mana dia tidak mahu industri ini bertelagah mendapatkan satu suara kalau boleh. Of course dalam apa saja apa ni keputusan apa saja, of course dia tak boleh puas hati semua orang kata dia. Tapi dia nak industri bersatu, jangan kita kacau bilau bergaduh sama sendiri tarik diri. Ini tidak memberikan apa ni apa kesan yang baik kepada industri.